Yeah, we are now at the Plataran Ubud. Just arrived. Here is the registration reception. It's kind of different one. Look, this is a very serene area. Look, we'll come later back. Yeah, this is the welcome area, and this is a welcome drink from the hotel from Plataran Ubud. And she will explain apa isinya, Pak. So this is our Plataran Ubud Wedang. They make from ginger, lemongrass, and also the color from spanwood. And then the top we put the chia seed, and then we put the little bit sugar and also the pandan leaf. Okay, it's very what you call it, nice, eh? And wedang. Yeah, that's the wedang, eh? It's quite warming, eh? Yeah, for you guts, for your restaurant, but. Okay, and then I know, let's see, this is just the plot. It's quite big, large. Okay. Ya, ini adalah padi beneran, saya areal padi di daerah atau di dalam kompleks hotel. It's inside the hotel Plataran Ubud. It's the sawah or the padang. Baik, sekali lagi selamat datang di Plataran. Sambil jalan saya akan jelaskan fasilitas hotel di sini. Yang pertama sebelah kanan ini, ya. Ini kamar Rati, namanya kamar Rati Deck. Ini biasanya untuk romantic dinner. Oh. Nanti kalau mau romantic dinner bisa kasih tahu kita one day before, ya. Terus sebelah kiri itu ada gym kita. Oh. Gym kita buka dari jam 7 sampai jam 7. Iya, oke. Okay. Terus ini ada shortcut atau pathway dari building ke reception. Nanti kalau mau cepat ke reception atau ke parkir bisa lewat sini. Oke. Okay. Oh, ini udah kamar-kamar ya? Iya, betul Ibu. Itu dua hotel building, totalnya 51 kamar ya. That's the hotel. Terus ini ada padis deck. Ini biasanya untuk piknik breakfast. Padis deck, Tapi jangan terlalu siang, nanti kepanasan. Di sebelah kanan bangunan yang pertama ini namanya pohon Bali. Ini biasanya untuk Balinese cooking class activity. Oh. Itu Plataran Junior. Kita ada junior kids club. Ya, ada Plataran Junior. Nah, uniknya di sini kita ada mini farm. Kita ada domba, kelinci, ada ayam, ada burung juga. Oh, a zoo club ini. Kalau mau feeding animals bisa di sini. Oh iya. Ada domba tuh. Ini kayak di selalu Plataran Bandung. Ada itu selalu kayak di Bandung juga ada. Bukan Plataran tapi di Bandung grup lain. Di sana ada konten kita. Ini untuk kolam renang kita yang kedua. Oh, di sini kolam renang yang paling gede. Bukanya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Terus di samping kolam renang itu ada bambu building, itu namanya Saraswati Lounge. Nah, itu untuk tempat afternoon tea. Oh, afternoon tea. Ya, nanti kita lihat view-nya dari atas. Iya, oke. Okay. Afternoon tea-nya itu mulai dari jam 4 sampai jam 6 sore. Tuh, jalanannya belok-belok. Yang kecil juga susah ya, Pak. Pasti ahli nih. Kita yang pertama, Pak, ya. Ini pool ya. Oke. This is the view restaurant of the Plataran Ubud. Breakfast This is for breakfast, ya.
It's a beautiful view. There's another pool, eh? Yes, second pool. Yeah. The view from the restaurant or from the breakfast place, if you look. Lot. This hotel is really in the circle of the paddy fields, the sawah. Okay. It, and that one, the tempat apa itu? Itu. Yang itu another part of our company. Eh? Ah. Bukan company kita. Okay. Ini untuk kolam renang kita yang kedua. Oh, di sini kolam renang yang paling gede. Bukanya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Terus di samping kolam renang itu ada bambu building, itu namanya Saraswati Lounge. Nah, itu untuk tempat afternoon tea. Oh, afternoon tea. Ya, nanti kita lihat view-nya dari atas. Iya, oke. Afternoon tea-nya itu mulai dari jam 4 sampai jam 6 sore. Jalanannya belok-belok, kayak yang nyetir juga susah ya, Pak. Harus di akhir nih. Nah, ini kolam renang kita yang pertama, Pak, ya. Ini pool ya. Oke. Lagi sekali, 1, 2, 3. Eh, awas tuh mobil. Lagi. This is in Ubud, the Plataran. This is the view from the hotel. There's the romantic view.